Laufim Togar Situmorang. Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik di Desa Gunung Sari Buleleng, kami tim hukum Laufim Togar Situmorang hadir di Pengadilan Negeri Singaraja untuk sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa pada hari Kamis 19 November 2020 di Pengadilan Negeri Buleleng. Ketua Tim Penasehat Hukum Terdakwa Advokat Kondang Togar Situmorang SHMHM APCLA mengungkapkan ada beberapa peristiwa yang menarik yang terjadi di persidangan, di mana dalam persidangan tersebut terdakwa menyatakan bahwa dia sangat tertekan, apalagi dalam pemeriksaan BAP di kepolisian. Merasa tidak nyaman, ditambah terdakwa tidak mengerti masalah hukum, sehingga dia bisa ditetapkan sebagai tersangka bahkan sampai terdakwa. Dan pada saat disuguhkan pertanyaan tidak mengerti hukum, sehingga dalam BAP dari kepolisian, walau dia baca jelas tidak paham, namun tetap tanda tangan saja tanpa mengerti resiko dari isi BAP tersebut, ungkap terdakwa. Lebih lanjut, ada surat pernyataan tidak akan menggunakan pengacara, disodorkan penyidik Polsek. Di sini terdakwa merasa terjebak, serta ada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh dirinya, itu akibat dari iming-iming dari keluarganya, dia yang mengatakan bisa membantu untuk terciptanya suatu perdamaian. Akan tetapi, surat pernyataannya sudah dibuat, namun kenyataannya proses tetap berjalan. Fakta persidangan yang menarik selanjutnya adalah ternyata terdakwa ini sudah berusaha menemui pelapor sebanyak 2 kali, namun sangat disayangkan dari pihak pelapor sama sekali tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan musyawarah, papar Togar Situmorang SHMHM APCLA. Lantas, kesaksian terdakwa saat sidang saat itu, yaitu terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk menyerang kehormatan atau nama baik si pelapor mengenai sertifikat tersebut. Kata-kata itu hanya spontan, dan pada saat paruman biasa, setiap yang hadir menyampaikan pendapat di muka umum bukan sengaja menyerang nama baik pelapor. Itu hal biasa dalam berdemokrasi. Selanjutnya yang menarik, ada dokumen diulas, namun hal ini di luar substansi pada perkara yang sedang diadili ini. Di mana majelis hakim sempat mengeluarkan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh majelis desa adat. Di situ jelas ada tulisan dan tembusan, di mana para pemangku jabatan di desa itu tidak pernah melihat dokumen tersebut dan tidak pernah tahu ada pernyataan seperti itu dan ada dugaan keterangan palsu dalam dokumen itu. Jadi ini menarik, kenapa bisa ada muncul keterangan yang seolah-olah ketua majelis desa adat ini menyatakan bahwa tanah tersebut memang memiliki keluarga pelapor. Tanya Togar Situmorang SHMHM APCLA, dan ini sangat aneh. Nah, ini akan coba kita telusuri dengan mengajukan suatu insek untuk melihat dokumen itu. Karena ini penting untuk melihat bagaimana proses dari SHM tersebut muncul di BPN. Karena SHM yang terbit di desa akan melalui proses musyawarah dan ada sanksi-sanksinya dari masyarakat desa serta tokoh desa adat itu sendiri, papar Togar Situmorang yang sering disapa Panglima Hukum. Dan saat ini, kita menjalankan profesi hukum sesuai permintaan dari pihak Komnas PAM yang diberikan oleh masyarakat. Terutama Ketua Komnas PAM Provinsi Bali kembali tidak hadir. Mungkin ada suatu sebab, padahal pihak Komnas PAM wajib hadir dan memberikan dukungan. Karena ini terkait aset desa, serta sangat disayangkan dan aneh apabila kasus ini tidak dikawal dengan baik oleh pihak Komnas PAM Provinsi Bali. Namun dari pihak Komnas PAM, terutama Ketua Provinsi tidak hadir, mungkin ada suatu sebab. Namun kami sebagai advokat profesional akan tetap konsisten mendampingi terdakwa atau klien kami. Dan di akhir persidangan ini, kita harapkan hasil putusan dari majelis hakim nanti memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya. Tutup CEO and Founder Laufim Togar Situmorang, Jalan Tukat Citarum nomor 5 Arenon, Jalan Gatot Subroto Timur nomor 22 Denpasar, Jalan Malioboro Teungku Umar Barat nomor 10 Denpasar, Jalan Kemang Selatan Raya 99, Gedung Piccadilly Jalan Srengseng Raya nomor 69 RT 5 RW 6, Lantai Dasar Blok A nomor 12 Srengseng Junction,
Jakarta Jalan Trans Kalimantan nomor 34, Sungai Ambawang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jalan Ki Bagus Rangin nomor 160, Jalan Duku Blok Musola Baitunur nomor 160 RT 7 RW 1 Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon 45167. Dari Singaraja, Bali, kontributor JPM TV melaporkan.